Belum lama ini, sejumlah warga sipil membantu mencari data dari teleskop NASA guna mengidentifikasi planet gas raksasa yang terletak 379 tahun cahaya. Tim ilmuwan warga sipil ini menggunakan data dari Transiting Exoplanet Survey Satellite atau TESS untuk mengidentifikasi planet TOI-2180b. Planet ini mengorbit pada bintang dengan massa yang mirip matahari di tata surya manusia dengan massa orbit 261 hari. Planet ini mirip dengan Jupiter sebagai salah satu planet gas raksasa yang ditemukan di luar tata surya. Menemukan dan menerbitkan TOI-2180b adalah upaya kelompok besar yang memperlihatkan bahwa astronom profesional dan ilmuwan warga berpengalaman dapat bekerja sama. Ini adalah sinergi terbaik, kata salah satu ilmuwan warga sipil, Tom Jacobs, yang mengajukan diri untuk proyek tersebut. Perlu diketahui, ada banyak exoplanet alias planet di luar tata surya yang terlihat dengan mencari transit atau waktu tertentu ketika sebuah planet melintas di antara bintang dan bumi. Penurunan kecerahan bintang dapat memberitahu kepada astronom mengenai sifat-sifat planet. Kedati demikian, upaya ini membutuhkan teleskop planet dan bintang untuk berada dalam posisinya dan dipantau dengan penuh kehati-hatian untuk menemukan eksoplanet. Dengan penemuan baru ini, kami mendorong batas jenis planet yang bisa kami temukan dari pengamatan TESS, kata peneliti Diana Dragomir. Ia menyebut, TESS tidak secara khusus dirancang untuk menemukan eksoplanet yang mengorbit jauh seperti TOI-2180b. Transit planet biasanya terlihat algoritma komputer, tetapi dalam kasus ini, karena mengorbit jauh dari bintangnya, planet tersebut hanya membuat satu transit dalam data. Dari situlah ilmuwan warga membantu mengidentifikasi eksoplanet potensial berdasarkan kurva cahaya atau grafik kecerahan bintang dari waktu ke waktu. Menurutnya, pada area ini manusia masih mengalahkan kepintaran kode. Setelah temuan TOI-2180b ini, para ilmuwan bakal mengamati bintang yang sama lagi dan berharap menemukan konfirmasi orbit planet.